Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba untuk melihat pertarungan antar sultan lagi cuy ya. Dan di sini kita bakal coba untuk melihat ya atau mengadu bagongkan cuy antara sultan yang membawa ya Silver Peng SSR Plus atau AOE dan juga ya dengan sultan yang tidak membawa karakter AOE cuy. Dan di sini levelnya sudah tamat ya, sudah level 130 cuy. Sudah tamat bermain One Punch Man the Strongest ya. Oke, untuk sekuatnya kita lihat. Untuk core-nya ya masih menggunakan core-nya Gear Yugan Shop cuy, karena ini gue buat video pas core-nya masih belum rilis ya, belum ada core baru. Kemudian untuk AOE-nya atau DPS-nya dia menggunakan si Silver Peng SSR Plus, speed-nya menggunakan si King, kemudian finishing-nya menggunakan si Garo, kemudian mini core ya menggunakan si Phoenixman SSR Plus, dan juga dia tanknya menggunakan Goketsu SSR Plus ya. Sama-sama membawa dua Kurocho cuy, sama si Boros ya, tapi dia lebih memilih menggunakan Goketsu ya. Oke, ini untuk tim yang pertama, dan kita lihat untuk tim yang kedua. Oke guys, ini untuk tim yang kedua ya. Untuk tim yang kedua ini tidak terlihat AOE cuy, tidak terlihat karakter yang bisa menggunakan skill AOE ya, atau area of effect cuy. Oke, dan ini dia core-nya menggunakan Gear Yugan Shop, finishing-nya menggunakan si Garo, dan dia membawa Metal Bat SSR Plus yang sudah limit deck bintang 6 ya. Awak kreditnya sudah bintang 5, kemudian dikomboin bersama si siapa namanya nih? Si Atomic Samurai ya. Jadi combo dual duelist ya, dan membawa si Goketsu SSR Plus, speed booster-nya membawa si King ya. Jadi ini pertarungan antara Metal Bat SSR Plus melawan si Silver Peng SSR Plus. Kan banyak yang bilang Metal Bat ini tidak worth it ya di core-nya Geryu. Kita bakal coba lihat di sini apakah Metal Bat-nya ngulti ya, atau Metal Bat-nya membuat susah musuh atau tidak. Kita lihat saja ke pertarungannya. Let's go. Oke guys, dan ini dia untuk BP-nya cuma beda dikit ya, beda 4 juta. Lebih unggul yang menggunakan Metal Bat SSR Plus 84 juta, sedangkan yang menggunakan Silver Peng SSR Plus hanya 80 juta. Dan oke, ini dia speed yang pertamanya dimenangkan oleh si King yang bersama si Metal Bat SSR Plus. Oke, langsung ulti aja atau ultra ultimate ya untuk ngeblok energi musuh. Cakep. 3 di blok ya, 3 energi di blok. Dan di sini Metal Bat-nya ditaruh di bagian depan, sedangkan yang dapat buff speed-nya Goketsu dan juga si Atomic Samurai ya. Jadi Metal Bat-nya tidak difungsikan untuk mengeluarkan ulti terlebih dahulu ya, ditaruh di akhir-akhir pertandingan. Dan ini dia King-nya langsung mengeluarkan ultimate ya, ngeblok juga sama ya. Sama-sama ngeblok 3 energi, cuma nih bawa Silver Peng ya dia. Silver Peng bisa ngekat kan, energi yang diblok ini bisa dihilangkan sama si Silver Peng ya, tidak balik lagi di ronde kedua. Oke, kita lihat, tapi speed-nya kalah ya. Dia dulu terlebih dahulu ya. Ini dia Atomic Samurai langsung ultra ultimate cuy, dengan total damage 22 juta ya. Pakai dua kali ulti, nice ya. Jadi dia tidak butuh ke trigger ya, karena sudah ini cuy, sudah bintang 2 ya, sudah awakannya level 2. Dan diserang sama Goketsu Miku Birunayo, langsung hajar dua karakter dengan total damage 39 juta. Nggak terlalu sakit damage-nya cuy. Gue pengen lihat. Nah ini dia Geryu Gunshop cuy. Geryu Gunshopnya lebih cepat ya. Oke, nice. Geryu Gunshop duluan, langsung dapat super burst dan dikombo langsung dengan Silver Peng SSR Plus. Ini dia ya serangan dari si kakek. Ngehajar langsung 6 karakter. 57 juta ya, ditambah sama si bomnya, kita lihat total berapa. 35 juta, berarti 90 jutaan ya. Output damage-nya 90 juta cuy. Tapi nggak ada yang ke-trigger ya. Anil dingnya nggak ada yang ke-trigger satupun cuy. Berarti HP-nya ya tebel. Dan juga ya masih diserap ya. Masih bisa diserap oleh si burung gagak dari Goketsu cuy. Masih bisa diserap oleh burung gagaknya Goketsu. Gila sih Goketsu ya, dikomboin sama si Boros nih paling bagus cuy. Tanker cap ini ya, cap benteng iblis. Dihajar langsung dua karakter. Mamam, 33 juta cuy. Ini satu kolom ya. Metal Bat sama si Atomic-nya dibuat satu kolom cuy. Jadi kayaknya Metal Bat-nya ini dibuat jadi tumbal deh ya. Jadi tumbalnya si Garo cuy. Oke, masih bisa kita lihat cuy. Masih belum ada yang mau meninggal ya. Masih belum ada yang mau meninggal ini 6 karakternya ya. Multi lagi. Nice. Tapi kalau secara komposisi ya cuy, secara komposisi ini yang prem merah ya itu masih menggunakan meta lama cuy ya, sedangkan yang prem biru sudah menggunakan meta baru ya, dia menggunakan Phoenix Man cuy untuk mini core nya ya. Prem merah sudah menggunakan mini core ya. Oke, nice. Dan ini dia udah mandi block dihilangkan ya. Lihat perbedaan energinya 3 ya, perbedaan energinya 3 cuy. Yang biru 9, yang merah cuma 6 ya, karena energi dia nggak balik lagi. 3 yang di blok itu nggak balik lagi ya, dihilangkan langsung sama si Silver Peng. Sedangkan yang biru balik lagi di ronde selanjutnya.
Oke, ini dia serangan dari Atomic Samurai, langsung ngajar dua karakter sekaligus. Damage-nya nggak terlalu sakit, hanya cuma 22 juta cuy. Kayaknya dibuat tanker nih Atomic-nya. Kayaknya Atomic-nya dibuat tanker deh. Damage-nya dari tadi cuma 20 jutaan loh cuy. Biasanya kan sampai 60 juta, 80 juta gitu. Oke, masih belum ada yang mati cuy. Masih belum ada yang mati, dan ini dia tenangan dari Goketsu. Ya ke si Phoenix Man dan juga Silver Fang. 39 juta damage yang masuk cuy. Masih belum ada yang mati ya, ini udah mau ronde keempat cuy. Udah mau ronde ketiga ya. Udah mau ronde ketiga, masih belum ada yang meninggalkan lapangan pertempuran. Secara logika sih harusnya kalah Primera ya. Nah ini Silver Fang langsung ngehajar. Damage-nya cuma 16,2 juta cuy. 16,2 juta langsung internal injury, diledakkan langsung sama si bom. Kecil ledakannya ya, cuma 6 juta 7 juta cuy. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat saja pertarungannya. Dihajar lagi sama si Garo dengan Mori Dakuto baru, yang dihajar adalah si Phoenix Man ya. Ngehajar salah cuy, ngehajarnya salah ya. Ini Metal Blade dari tadi fungsinya di akhir ya cuy. Jadi berfungsi ininya follow up ultimate-nya cuy. Follow up ultimate-nya itu berfungsi banget ya untuk ngabisin gitu. Kayaknya ini Metal Blade-nya sekarang dibuat jadi finishing deh. Dibuat jadi finisher cuy. Oke, masih belum bisa ya. Masih belum kelihatan yang bakal kalah siapa. Dihajar lagi ya, dua duelist cuy. Tapi kita lihat ya, HP-nya sekarat dan si Atomic-nya aktif ya. Guard mode-nya aktif cuy. Langsung Phoenix Man di sini ngulti, langsung nyulik. Boom. Oke, yang diculik adalah si Garo ya. Entah dibawa kemana si Garo ya. Tapi sesuai di animasi ya. Sesuai di filmnya cuy. Garo-nya diculik sama si Phoenix Man ya. Sesuai di film. Oke, nice. Masih bisa kita lihat di sini, King langsung menurunkan Ultra Ultimate lagi, ngeblok 3 energi dan mati satu karakter ya. Kingnya mati, apakah 2 mati? Oke, masih 1. Oh, 2! 2 karakter mati cuy, 2 karakter mati ya. Si King sama si Geryu telah meninggalkan lapangan pertempuran cuy. Gila, malah mati loh. Malah jadi mati terlebih dahulu loh. Oh, karena disabet-sabet sama si Atomic ya. Anilding-anilding pada berkurang cuy. Dan ini dia ya, udah masuk guard mode, dihajar sama Atomic. Apakah ada yang mati? Masih belum ada yang mati cuy. Masih belum ada yang mati. Masih belum. Gila, sadis loh ini metanya. Metal Blade-nya guna loh untuk mengakhiri pertandingan loh cuy. Jadi Metal Blade-nya ini dibuat jadi speed terakhir loh. Metal Blade-nya dibuat jadi speed terakhir ya. Jadi ambil Metal Blade juga nggak ada ruginya loh cuy. Tidak ada rugi sama sekali ya, karena masih bisa berguna sampai sekarang. Oke, kalau build-nya maksimal ya. Kalau build-nya nggak maksimal mah sama aja bodoh. 2 lawan 4. 2 lawan 5. 2 lawan 5 sekarang. Oke, ya tapi masih ada Metal Blade. Kita lihat ya, ini guard mode. Guard mode sudah pada hilang ya. Guard mode sudah pada hilang. Saatnya Metal Blade beraksi aja. Mati lagi nih satu nih. 38 juta. Sisa satu di sini dan dihajar sama Metal Blade. Masih belum berakhir cuy, masih ada guard mode dan ninja serangan dari Metal Blade. Mamam. Terus. Masih belum mati cuy, masih belum mati ya. Sisa satu karakter di sini, sisa kakek tua dan dihajar oleh si Atomic. Harusnya berakhir sampai di sini cuy. Pertandingannya harusnya berakhir. Nani? Masih belum cuy, masih belum. Masih belum, gue kira udah berakhir sampai di sini. Nah, berakhir loh. Masih belum juga, gila. Garbo-nya sisa berapa cuy ini orang tua? Garbo-nya ini sisa berapa? Dihajar sama Atomic sama Garo masih belum berakhir loh. Oke, masih belum berakhir juga cuy. Gila, mantap sekali. Ditendang sama Goketsu nih dan pertandingan kayaknya berakhir sampai di sini cuy. 31 juta, ya nice. Dan betul sekali ya, pertandingannya berakhir dan dimenangkan oleh server 49 ya, yang tidak menggunakan AOE ya, yang membawa si Metal Blade. Jadi Metal Blade-nya masih berguna banget cuy, dibuat jadi speed terakhir ya di Meta Gear Yugansok cuy. Jadi ketika Sekaratul mau dihajar sama si Metal Blade. Oke guys, dan untuk pertarungannya ya dimenangkan oleh meta ini cuy. Kalian bisa lihat ya, ini levelnya udah 127-126 ya. Level karakternya masih 127. Jadi yang level 130 tadi ya kalah oleh player yang level 127 ya. Apalagi ya dia ini menggunakan Metal Blade yang sudah limit break bintang 6 ya.
dilihat ya, dengan keenam karakter ini yang paling maksimal dibuild oleh dia yaitu Metal Bat cuy. Metal Bat-nya udah bintang 3 tuh, kalian lihat ya. Ini kuning-kuningnya udah bintang 3 ya, levelnya 127, limit break bintang 6, awakannya bintang 5 cuy. Jadi Metal Bat masih kepake sampai meta sekarang ya. Di meta Geryu pun cuy masih bisa ini ya cuy, masih bisa ngekombo sama yang lainnya. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.